Welcome back to my channel. So kali ini aku lagi mau ke atas, jadi aku baru mandi. Jadi kali ini aku mau main masak-masakan di atas rumah aku. Sebentar, ini ada air buat kebutuhan. Jadi kali ini aku mau main masakan di atas. Jadi aku punya masakan cuma sedikit ya guys. Ini agak kotor. Kita cuci dulu. Pertama ada dua gelas warna ungu. Yang kedua ada sendok warna apa, ada yang pink sama biru. Sendoknya susu aku ya waktu kecil aku kumpulin. Lalu ada gelas kecil tutup, dan ini babat goreng. Ini nggak lengkap ya. Kenapa nggak lengkap? Ini aku sudah lama, jadi kita langsung aja mulai. Ini aku ambil satu gelas dan satu ini. Jadi kita butuhkan air. Kita kasih satu saja. Seperti ini. Satu, lalu kita sebentar ya guys, aku mau ambil. Beberapa daun, nanti kita getes daunnya. Dan ambil satu batu. Ini pakai bahan alami ya guys, masak-masak. Bukan pakai apa-apa itu. You know. Sudah cuci, kita mau getes dari pucuknya saja. Kita mau hancurkan. Ambil pucuknya saja ya guys. Kita hancurkan yang belum lembut, lembutkan lagi ya. Nah, lembut nih guys, jadi kita ambil sutilnya, kita ambil, kita taruh yang di wadah tadi. Ceritanya mau buat teh ya. Kurang nih airnya. Ambil satu sendok lagi. Warnanya sudah seperti teh nih guys. Kita ambil lagi ya guys. Sampai warnanya menjadi teh. Menjadi seperti teh ya guys. Kalian terserah mau buat apa. Kalau masak-masakan seperti ini, kalau punya masak-masakan seperti ini. Kalau aku mau buat teh-tehan di atas rumah. Tapi kalau
kalau di bawah bisa buat apa, 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 bisa buat rujak, apa, apa, apa. Kalian bisa beli di Tokopedia yang online-online juga ada nih guys, seperti ini. Kita taruh lagi, kita aduk. Wow, warnanya seperti teh guys, ini warnanya seperti teh, ya kan? Betul, warnanya seperti teh. Jadi kita lagi sampai penuh ya guys. Kita sampai penuh airnya. Lalu nanti kita saring. Kita saring. Guys, maaf ya, ini tumpah airnya karena aku kesenggol. Jadi kita kasih air lagi. Kita udah tes, kasih air dikit aja ya. Ya Allah, kutah lagi guys. Oh my God. Ya ampun, kita coba dari ulang lagi ya. Tapi eksperimen ini sangat amazing. Ya, sudah menjadi teh guys. Kita saring ya, lalu kita taruh di gelas yang kecil. Sudah nih guys, ini udah sisa. Jadilah teh. Sekarang kita mau buat makanan ya. Kalau aku resepnya mau buat makanan mie. Tapi mie-nya itu taruh di gelas, mie gelas namanya. Mie gelas air. Kita kasih air ya. Air, tuang. Kasih air lagi, kita taruh ini apa namanya, tapi cicak mungkin, namanya cicak. Kita getes lagi ya. Kalau getes yang mie nggak usah lembut-lembut. Kita cuma pengen dua aja ya kalau getesnya, lalu minyak mie yang gak usah digetes. Bunyi ya guys, bunyi karena aku taruh di batang.
aku kita aduk. Dan kita taruh ini ya. Biar menjadi seperti mie beneran. Resepnya ini enggak jelas ya, guys. Pokoknya kalau mau ditiru, tiru aja. Jadi ini resepnya teh hijau dengan mie hijau. Ya guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye ya guys.